dengan penyusun literasi ini anak-anak akan bisa lebih berfokus terhadap kegiatan-kegiatan yang positif. Tadi ini banyak sekali, ada 557.000 literasi tadi di setiap sekarya ya. Jadi kita lihat sangat luar biasa. Ada yang dari tentang membuat poster, ada yang literasinya tuh khusus poster-poster, ada yang puisi, ada yang sejarah gitu ya. Tadi ada juga yang dari sekolah-sekolah swasta, juga ada yang tentang keagamaan dan sebagainya. Dan ini tentunya akan bisa memberikan ini kan salah satu imajinasi, salah satu anak-anak ini untuk bagaimana dari pendidikan, dari mungkin lingkungan gitu ya, mereka bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi yang luar biasa. Cover saja sudah beda-beda gitu ya. Kemudian dari semua ini kan akan melihat bagaimana mereka ini mempunyai inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Yang tentunya ini bagian dari bagaimana pemerintah Kota Semarang melalui ini juga dengan Bu Kepala Dinas Arsip. Ini kan beliau nanti yang bagian mengarsipkan, bagian mendokumentasikan. Makanya ini kan juga sedang akan dilakukan pembangunan perpustakaan yang lebih baik, lebih luas. Ini adalah tujuannya untuk menata buku-buku tersebut atau karya tadi. Memang sudah tadi kan juga ada yang berbasis digital, bisa pakai QR code, tetapi kan tetap apapun bagian dari anak-anak berkunjung ke perpustakaan, anak-anak melakukan kegiatan ini kan pasti ada yang berbentuk hard copy, sehingga ini tetap kita kompilasi, tetap kita kolaborasi, sehingga memang dengan kegiatan ini harus melibatkan semua komponen. Tadi juga ada Dewan Pendidikan Kota Semarang, sehingga ini akan bisa menjadi satu pembuktian bahwa anak-anak kita anak-anak yang hebat, anak-anak kita ini anak-anak yang siap untuk menuju generasi emas Indonesia di tahun 2045. Makanya hari ini nanti habis ini kan kami juga melakukan konsultasi publik terkait bagaimana di dalam tahun 2025 sampai 2045 ini mewujudkan atau kita menyiapkan anak-anak ini menjadi generasi emas Indonesia. Kota Semarang dengan kegiatan ngopi bareng gitu ya. Nah, ini ada beberapa implementasi dari hasil ngopi bareng. Yang pertama tadi ada sosialisasi libas, ini masukan dari Polrestabes dan didorong oleh Bu Wali Kota. Kita mengharapkan guru-guru, kemudian anak-anak pelajar di Kota Semarang semuanya download aplikasi Libas supaya bisa menurunkan, mengurangi angka kekerasan di satuan pendidikan. Kemudian dilanjutkan dengan launching karya literasi multimodal. Ini kita mendorong anak-anak di Kota Semarang, satu pelajar bisa membuat satu inovasi. Ceritanya seperti itu, makanya hari ini kita bisa meluncing 57.000 lebih ya karya anak-anak khususnya pelajar SMP negeri swasta di Kota Semarang. Nanti kita akan dorong juga untuk anak-anak SD ya yang kecil-kecil aja enggak apa-apa itu. Harapan kami nanti mendorong anak-anak untuk selalu berinovasi.